Hai, halo guys. Welcome to my channel, Princessa V. Hai, halo teman-teman. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Selamat datang kembali teman-teman di channel saya ini, Princess Safi. Terima kasih ya guys, karena kalian sudah selalu setia menonton channel saya ini. Dan saya juga ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Dan buat yang belum subscribe, yuk di subscribe ya teman-teman. Kali ini, yuk kita kembali melihat keseruan Raja Felipe dan istrinya Ratu Leticia yang cantik dalam menghadiri suatu acara, yaitu acara sastra yang diadakan di Circulo de Bellas Artes di Madrid untuk memperingati 100 tahun Casa del Libro ya teman-teman. Casa del Libro saat ini mengoperasikan 54 buah toko buku di seluruh Spanyol ya teman-teman, dan pertama kali didirikan di Gran Via Madrid pada April tahun 1923 yang lalu ya guys. Tepatnya pada tanggal 15 April 1923 ya teman-teman. Setelah upacara peringatan 100 tahun, Raja Felipe dan istrinya Ratu Leticia mengunjungi pameran 100 tahun sejarah Casa del Libro yang menampilkan kronologi pendirian toko buku tersebut dengan pilihan objek dan juga buku-buku terlaris selama satu abad terakhir ini ya teman-teman. Perusahaan ini merayakan ulang tahun ke-100-nya dengan berbagai acara di sepanjang tahun 2023 ini ya guys. Dan Casa del Libro adalah toko buku yang terbesar di kota di Spanyol dan merupakan salah satu perusahaan Grupo Planeta ya teman-teman. Ratu Leticia dan suaminya Raja Felipe menghadiri acara sastra ini yaitu pada tanggal 30 Maret tahun 2023 lalu ya teman-teman, yang berada di kota Madrid di Spanyol ya guys. Raja Felipe dan Ratu Leticia ini terlihat sangat ganteng dan cantik banget ya teman-teman. Mereka terlihat sangat serasi gitu. Ratu Leticia sangat memukau dengan celana panjang dan blus merah tua yang dia kenakan ya teman-teman. Sang Ratu Spanyol ini tampak sangat glamor, yaitu dalam balutan serba merah saat menghadiri acara sastra di kota Madrid yang diadakan pada Kamis malam itu ya teman-teman. Tidak mau kalah dengan penampilan sang istri, Raja Felipe juga terlihat sangat cerdas dalam balutan jas hitam yang dipadupadankan dengan kemeja putih dan dasi merah mudanya ya guys ya. Tak bisa dipungkiri, Raja Felipe dan istrinya Ratu Leticia memang benar-benar pasangan yang serasi dan ideal gitu ya teman-teman. Mereka sangat cocok dan sangat perfect lah pokoknya ya guys.
Gimana guys? Kalian setuju nggak dengan pernyataan ini? Yuk, ditunggu komentarnya di bawah ini ya teman-teman. Ibu dari Princess Leonor dan Infanta Sofia ini terlihat sangat cantik dan anggun ya teman-teman pada saat mengenakan atasan lengan panjang merah tua dan juga dengan celana panjang, yaitu pada saat dia menghadiri acara di kota Madrid ya guys. Sang ratu yang kini sudah berusia setengah abad atau 50 tahun ini tetap terlihat energik dan menawan ya teman-teman. Rambutnya yang coklat ikal ditata dengan sangat apik dan riasannya yang glamor menyempurnakan kulitnya yang alami tanpa celah ya guys ya. Kecantikan Ratu Leticia memang alami dan abadi ya teman-temannya. Guys, kalian setuju nggak dengan pernyataan ini? Yuk, dikasih komentarnya ya di bawah ini. Jangan ragu-ragu ya teman-teman, kasih komentar sebanyak-banyaknya. Saya selalu setia menunggu loh. Anyway, thank you ya guys buat kalian yang selalu sudah setia menonton channel saya ini. Oke guys, sekian dulu video kali ini ya. Thanks for watching. Terima kasih sudah menonton. Dan see you in the next video. Bye.